Okey, kita dah masuk ke fasa ataupun segmen yang seterusnya. Yang mana lebih mencabar masanya kami. Masanya untuk kita bermain dengan ular-ular yang ada. Okey. Nampak dia dah datang ke rumah. Dia tahu orang kalau tak suka dia tahu. Macam mana kalau nak bagi dia atas balik? Up. Okey, kami tak boleh nak kita naik atas. Kita panggil orang yang bersesuaian, yang pakar. Yang boleh cerita pasal benda ni semua. Relax. Kita kena mengundur ke belakang sikit. Jadi kita panggil mana pakar kita eh? Kita ada Halim Jeffrey. Halim Jeffrey. Silakan, selamat pagi. Assalamualaikum. Silakan. Jeff, bantu kami, Jeff. Bantu kami, Jeff. Dia dah terlalu. Dia macam tahu-tahu tau. Kawan dia dah sampai. Dia dah naik balik ke atas tu. Yes. Okey, Jeff dan seorang lagi? Naufal. Okey. Silakan, kita main sikit. Okey. Boleh. Alright. Jadi kalau kita lihat ular-ular ni semua dari pelbagai spesies yang ada. Betul. Macam warna. Okey, jadi jom kita kongsikan sikit yang ada kat atas kita ni. Ya, yeah. Yang atas ni ball python. Ball python antara yang paling favorite orang pilih. Ya, yang blue. Paling top ah. Yang paling top. Yang sebab top. Apa? Sebab dia sangat warna-warna dia yang unik, dia sangat-sangat jinak dan dia tak boleh terlalu besar. Jadi cerita ni sekarang yang ini ball python tu ball python. Ya, cuma morph dia lain. Yang berbeza morph dia lain. Okey, ni ada yang paling besar. Sebab Jeff kata tadi dia takkan besar sangat. Ha, yang ni yang paling besar, dia tak boleh terlalu besar. Ya, ada yang jenis yang spesies lain yang boleh besar lagi. Ada saat kita akan keluarkan. Okey. nak tahulah juga Jeff kan. Macam Jeff sendiri kan. Sejak bila ni mula-mula berjinak bermain dengan ular dan haiwan-haiwan eksotik yang lain ni ada kat sini ni. Kita bermula daripada kecil lah. Kita minat hobi daripada kecil. Dari kecil. Maksudnya masa zaman sekolah rendah. Ada sekolah menengah. Sekolah menengahlah. Naufal sama juga. Naufal ni adik-adik ke kawan bisnes ke macam mana? Kawan awak pun punya minat yang sama juga. Juga daripada awal daripada kecil lagi memang dah minat lah. Okey, jadi kalau kita tengok antara koleksi-koleksi yang ada ni, difahamkan awak juga sekarang jual secara online. Sebab kita tahu masa PKP dulu semuanya secara online. Betul. Termasuklah nak jual haiwan eksotik ni. Jadi betul ke online ni dapat demand yang tinggi? Ya, di online ni pasaran lebih meluas. Lepas tu orang ramai yang tengok sangat jina, dia pun sangat minat lah. Habis macam mana dari segi pengantaran? Takkan nak masuk dalam belakang? Macam mana nak bungkus ni haiwan ni semua? Yang berdekatan tu, dia orang beli COD di kedai. Yang berjauhan ni, kita ada pet runner lah. Pet runner? Oh, memang dia yang akan bawa kes semua? Yang hantar. Ya, yang berdekatan kita hantar secepat mungkin. Yang berjauhan, kita akan kumpul dulu 2-3 orang. Dan kita akan hantar lah. Dia bukannya hantar bungkus masuk dalam kotak, hantar kat pos waktu tu. Hantar bukan macam itu. Itu tak boleh. Nanti dia tak selesa dan boleh mati. Dan kalau kita tengok, macam yang ni kita senang nak faham lah. Kita tengok ular, kita tahu ni ular. Yang ujung mengembang tu, dia punya kepak apa nama tu? Dia mengembang ni sebab dia nampak ular ke? Sebab dia rasa terancam dengan ular. Macam ular tu nak serang dia. Apa nama tadi tu? Yang tu Feral Dragon. Feral apa? Feral Dragon. Feral? Ingat saya pada dinosaur? Dia. Kan? Dia lebih kurang dinosaur, sangat unik lah. Sebab tu haiwan eksotik ni ramai peminat dia. Dia sangat unik. Tak apalah, kita pegang aja lah dia. Kita pegang aja. Nak pegang? Saya boleh pegang. Tadi Muaz kata nak cuba. Tak, saya pun boleh pegang tapi tak apalah. Biar Jeff dia lebih selesa dengan Jeff. ini yang ni apa ni Jeff? Yang ni Peridot. Dia sejenis tupai tanah. Tupai tanah. Yang sangat jinak. Ini pun dia boleh. Tak apa ke, kita tengok dalam ni je lah kot. Boleh. Dia sangat jinak. Kalau nak pegang ke apa? Boleh nak pegang. Nampak? Ini dia pergi ke. Ini tak apa ke? Boleh. Alright, okay. Kita nak tahu juga bila cerita pasal haiwan eksotik ni, yang tadi kata Jeff kata ada buat penjualan kan, haiwan eksotik kan? Betul. Online lagi sekarang lebih banyak demand semenjak pada musim PKP tu kan? Kalau kita tahu tadi kata Jeff, kena kumpul 2-3 orang, baru hantar kan? Ya, betul. Tapi macam bila orang tu membeli tu, selalunya dia didatangkan dengan manual ke orang ni? Macam mana nak membeli benda ni? Kadang-kadang orang tak tahu kan? Ya, betul. Kita akan guide lah setengah customer, dia orang dah research dia siap. Setengah lebih mudah lah. Betul, yang mana yang tak tahu, dia pun minat daripada tengok cantik, unik, kita akan explain lah macam mana penjagaan dia, perubatan dia, makan dia bila sekali. Macam ular ni dia seminggu sekali makan. Okey, ni antara contoh COD yang telah pun dibuat. Beli online lah ni contoh. Orang yang hantar pun orang yang sangat arif pasal haiwan ni. Yang dia tahu jaga kan. Bukan dia panggil mana-mana apa-apa rider hantar, tidak. Apa rider pun takut juga. Tapi kan, kalau kita nak membeli haiwan exotic ni, adakah kita harus mempunyai lesen ke? Ataupun permit tertentu ke? Ya, ada setengah macam ball python ni memerlukan lesen untuk memelihara. Macam ni corn snake, king snake ni tidak perlukan lesen. Jadi macam mana? Adakah kita nak beli dulu, apply dulu baru beli ke? Tak perlu. Masa dia beli di pet shop tu, kita akan sediakan sekali lah. Masa beli,
Masa beli tu kita akan bagi sekali dengan lesen dia, customer kena bawa lesen tu pergi ke Jabatan Pelitan lah untuk buat lesen simpanan. Okey, faham. Maksudnya setiap daripada haiwan ni dia memang dah ada siap dengan lesen dia lah. Ya, betul. Cuma untuk didaftarkan sajalah bila ada orang cakap pemilik barulah. Ya. Okey, yang ini tadi warna putih ni nama dia? Ini corn snake. Corn snake. Tapi yang ini dia tak boleh letak macam gini juga ke? Dia lebih aktif. Kita dia elok dekat dalam lah. Elok kat dalam. Ada bisa ke? Tak ada. Yang ini semua tak ada bisa. Ini semua tak ada bisa. Tapi ada. Yelah, kita tengok pada benda-benda yang viral ni kan. Ada yang kata ular makan tuan dan sebagainya. Sebab masa tidur ada difahamkan ada yang belum tidur dengan ular. Ada yang kata ular tu kalau dia duduk panjang dia dah ukur tuan dia, maksudnya nak suruh standby. Jadi macam mana benda-benda tu membuatkan kita yang tak arif pasal orang jantik ni, kita rasa takut. Memang banyak di social media ada yang pada cakap macam itulah. Tapi tu semua, kalau ular yang liar tu memang dia boleh makan tuan. Kalau macam ni? Kalau ular macam ni, yang jinak ni, dia orang lebih agresif bila masa makan. Okey, yang ular jenis ni selalu memang dikalungkan kat leher orang. Betul kan? Yang ni Burmese python. Mana ni? Bagaimana? Sebab dia macam tu. Dia macam nak pergi. So kita kena elaklah dulu. Peluh ni. Cuba pegang sebab ada setengah yang takut ular, tapi saya memang takut. Kita guard, begitu kita bagi dia orang pegang, dia orang rasa. Secara langsung kita di Borak Kopitiam, kita akan tunjukkan, Jeff akan tunjukkan kita cara nak bagi orang yang takut ular hilang perasaan takut tu. Silakan, Muaz. Oi, saya... Tak, Jeff boleh guide. Pegang-pegang tangan ni? Kena sentuh dulu. Kena sentuhan. Kena sentuh dulu. Saya sentuh. Saya sentuh pun. Sentuh sikit. Sentuh macam ni. Kita rasa dia dulu. Nak bagi selesa lah. Selesa. Pegang macam ni. Okey, boleh pegang ni, boleh. Tak, yang besar tak payah. Pernah ada orang kat Melaka nak bagi saya percuma. Tak payah bayar, you pegang. Tak apa, you simpan saja. Jam, nak tahu jam macam jam buat online ni semua kan? Ada ke permintaan daripada luar negara? Ada juga. Boleh hantar ke luar negara? Ya, boleh. Ya, daripada luar negara kita akan guna Jabatan Pelitan. Kita akan import ekspor lah. Sebab Jeff, ada orang kata kan dengan niaga haiwan-haiwan zootik ni boleh membuat duit, sebab terutama sekali orang yang breedkan sendiri. Saya tengok ada member saya daripada kosong tapi dia breed cantik, orang luar negara pun beli, lama-lama benda tu dah jadi semua pendapatan. Ya, betul. Macam ball python ni semua, dia ada musim dia untuk breeding. Kalau kita pandai, kita ada research dan macam mana untuk breeding dia, masa breeding dia, kita boleh breeding dia. Dia ada cara dia lah, masa yang tak tentu, macam dia sejuk, dia lebih sejuk, lebih suka mating. Kita akan bagi dah. Kalau orang baru-baru nak mencuba bela tu kan, sebenarnya susah tak nak jaga ni sebenarnya? Ular antara yang paling mudah lah. Yang paling mudah? Sebab dia seminggu sekali makan. Kita bagi makan tikus je kan? Betul. Makan tikus yang putih tu, yang bersih tu, yang kita breed sendiri. Lidah dia yang keluar tu tak ada apa-apa kan sebenarnya? Tak ada. Lidah tu... Aku lebih pada film-film lah. Aku lebih takut. Dia nak cuba pegang. Jeff cakap tadi kata boleh bagi Muaz hilang takut ular tu. Cuba bagi try. Saya dia saja tu. Okey, kepala dia. Kepala kita tu bawah. Alright, ini secara langsung Muaz dah hilang dah rasa takut dengan ular. Kenapa dia market? Dia dah berkawan-kawan dah dengan ular sekarang. Dia nak berkenalan. Okey, IG-nya. Kita ada page kita lah. Jeff Pet Station. Facebook. Facebook. Okay. Sekali lagi tadi? Facebook, Jeff Pet Station. Yang mana nak beli, nak hemat dan nasihat kita, boleh contact lah saya. Kita akan bagi hemat dan nasihat. Kita akan ajar lah macam mana nak belah haiwan zootik yang unik ni. Betul, boleh tengok dekat situ. Ramai yang suka belah yang haiwan zootik ni sebab mereka unik dan lain benda yang lain lah. Betul, betul. Satu pelainan lah ada dekat situ. Dia boleh follow dekat situ, boleh cuba. Muaz, okey Muaz? Tak berpeluh, okey? Okey lah. Muaz nak beli nanti boleh contact saya. Ya, saya boleh beli. Saya beli, saya bagi orang lain lah. Okey. Jeff, terima kasih Jeff cerita hari ni dekat kita pasal ular-ular ni. Macam mana pengantaran online semua. At least kita tahu basic sikit juga. Alright, Nafal. Terima kasih, Nafal.